Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku sedang berada di Pasar Bronggalan ya teman-teman. Di Pasar Bronggalan Surabaya, sekarang sedang hujan. Ini sudah agak mendingan ya, agak terang. Di sini aku mau menyampaikan amanah dari teman-teman untuk Mbah Karno, seorang kakek yang sudah berusia 90 tahun. Tapi beliau masih mencari rezeki dengan cara berjualan tahu dan tempe di pasar ini ya teman-teman. Aku juga mau menyampaikan amanah untuk beliau dari teman-teman ya. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi Mbah Karno, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Itu Mbah Karno ya teman-teman. Sekarang sedang kondisi hujan. Mbah Karno, assalamualaikum Mbah. Mbah, kabarnya gimana Mbah? Baik. Mbah, ini tahunya masih banyak, Mbah. Tinggal sedikit. Ini ya teman-teman, Mbah Karno berjualan tahu. Ini tahunya. Alhamdulillah tinggal sedikit ya, Mbah. Mbah Karno, saya mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh nggak, Mbah? Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di samping Mbah Karno. Sekarang aku mau menyampaikan amanah dari teman-teman untuk Mbah Karno ya. Mbah Karno, saya mau tanya-tanya dulu nih. Mbah Karno, kabarnya gimana Mbah? Baik ya Mbah. Mbah Karno, ini kan lagi hujan Mbah. Mbah Karno tetap jualan tiap hari, Mbah, nggih? Tiap hari jualan. Tiap hari jualan. Bawa payung. Nggih, Mbah. Niki mboten itu, Mbah, nggak pernah kena air, bahkan ada kendaraan lewat takutnya Mbah kecipratan. Nggak kena ya, Mbah, ya? Pokoknya nggak banjir, nggih. Oh, gitu ya, teman-teman. Ini juga kondisinya masih hujan. Aku ngobrol ini juga hujan, keguyur hujan dikit-dikit sih. Soalnya dari tadi jam 4 aku di sini tuh hujan terus nggak berhenti sampai sekarang. Nggih Bang, nggih, dari jam 4 ya Mbah ya hujannya. Mbah, Mbah Karno ini usianya berapa Mbah? Ya. 90 tahun lebih. Oh sudah lebih Mbah ya. 90 tahun lebih nggih. Ya Allah teman-teman, Mbah Karno usianya sudah 90 tahun lebih ya teman-teman. Mbah, ini ada titipan dari teman-teman saya. Sebelumnya kan saya pernah itu ngevlog di sini sama Mbah Karno. Ini ada titipan baju, Mbah. Ini Mbah Ge, ada titipan baju. Teman-teman yang titip baju sudah aku sampaikan ke Mbah Karno ya. Ya Mbah ya. Sama-sama Mbah. Oh iya, ini tadi tahunya sudah banyak yang laku nggak Mbah? Biasanya buka jam berapa toh Mbah? Mbah Karno ini biasanya jualan dari jam 3 sampai habis. Biasanya itu habis isya gitu sudah pulang nih Mbah. Ya Allah. Habis nggak habis. Habis isya pulang. Ya Allah. Mbah, kalau
habis biasanya untuk berapa, Mbak? Rp20.000, Rp15.000. Kan tak tentu tau. Tak tentu lah. Ya Allah. Ada yang lebih banyak. Bisa. Kadang kalau nggak habis, Mbak Karno pulang, untungnya itu cuma 15 ribu. Kalau nggak habis, ya kadang 19 ribu, nggak, Mbak? Ya Allah, teman-teman. Untungnya sedikit ya, Mbak. Tapi Mbak Karno tiap hari tetap jualan, nggak, Mbak? Mbak Karno kan itu punya anak, nggak, Mbak? Punya anak dua. Laki perempuan. Cucunya tiga. Anak yang perempuan punya anak laki. Oh, yang anak laki punya anak perempuan dua. Kalau yang anak perempuan punya anak laki-laki satu. Karena suaminya meninggal. Jadi Mbah ini masih jualan sampai saat ini? Kenapa, Mbah? Daripada di rumah. Daripada di rumah, ya, Mbah? Itu aja. Itu aja. Oh, gitu ya, Mbah, ya. Jadi kata Mbah Karno, daripada di rumah tidur, mending jualan, ya, Mbah. Ya Allah. Dapat ya, dan mau merokok dan kata Mbak Karno, daripada di rumah tidur lebih baik jualan. Mbak Karno itu merokoknya, Mbak. Jadi kalau bisa nggak minta uang sama anak perempuan gitu ya, Mbak. Jadi hasil buat hasil jualan ini buat Mbak sendiri, ya, Mbak. Buat saya. Oh, jadi hasil jualan ini buat Mbak Karno sama bantu anak perempuannya. Untuk beli beras. Ya Allah, teman-teman, Mbak Karno ini jualan ini juga membantu anak perempuannya membeli beras. Karena suaminya sudah nggak ada, ya, Mbak. Ya Allah, Mbak Karno ini baik banget, ya, teman-teman. Umurnya sudah 90 tahun, tapi Mbak Karno ini masih giat mencari rezeki. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, ya, Mbak. Ini, ya Allah. Mbak Karno, ini rumahnya di mana, Mbak? Lupa saya. Pelosok Gang 1. Nomor 73. Belakang sini, ya, Mbak? Oh, nyebrang. Nyebrang, Mbak? Ya, ini ada. Oh, nggak nyebrang. Berarti lurus. Habis itu, belok ini. Apa jauh, Mbak? Dekat ya, teman-teman. Rumahnya Mbak Karno dari sini. Mbak, berwaras, ya, Mbak? Tinggal berapa, toh, Mas? Paling berapa, Mas? Tahunnya 5.000 masih ada. Ada. Tempenya berapa, Mbak? Tempenya 6.000. Kalau tahunnya 5.000 masih ada. Mbak Karno kalau sudah habis pulang, Mbak? Iya. Langsung pulang, ya? Gitu ya, Mbak. Mbak, ini saya mau beli tahunya semua sama tempenya. Boleh ya? Ya udah, Mbak, saya beli semua, Mbak. Seadanya, Mbak, ya?
kan masih diambilkan sama Mbak Karno. Habis Mbak di sini. Habis. Itu ada satu Mbak. Ada dua. Gak apa-apa, saya ambil semua aja Mbak. Gak usah 5.000 seadanya Mbak. Tolong Mbak. Oke. Ini tempenya juga Mbak. Biar Mbak Karno cepet pulang nggih. Hujan Mbak, biar cepet pulang ya. Amit nggih Mbak. Oh ya, taruh sini aja dulu Mbak. Nggih, taruh situ dulu aja nggak apa-apa Mbak. Mbak, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nggih. Uangnya berapa Mbak? Tahunya sama tempenya habis berapa? 11.000. 11.000. Oke, 11.000 nggih. 12.000. 12.000, oke. 12.000 ya, teman-teman. Mbak ini, Mbak. Amit. Pembaliannya enggak usah buat Mbak Karno, nggih. Ini, Mbak, saya kan ke sini juga mau menyampaikan amanah dari Alhamdulillah setelah saya nge-vlog kemarin di sini ada yang nitip buat Mbak. Mbak ini ya teman-teman mau saya sampaikan. Ini Mbak Karno titipan dari teman-teman saya buat Mbak Karno. Amin. Sudah saya serahkan ya teman-teman. Mbak Karno minta tolong ya. Tolong dihitung ya Mbak. Nanti biar teman-teman tahu saya bukan Mbak Karno. Ini ya teman-teman, dihitung sama Mbak Karno. Pintar berapa? 700. Pas ya Mbak, 700.000. Pas ya. Teman-teman, uangnya senilai 700.000 sudah saya sampaikan ya ke Mbak Karno langsung. Sama Mbak Karno dihitung lagi. Betul nggih? Pas nggih? Pas ya teman-teman. Disimpan Mbak, hati-hati buat kebutuhan. Nanti bisa dipakai buat membeli sembako. Oke Mbak, oke. Mbak, itu bajunya cukup nggak Mbak? Kenapa? Mungkin cukup. Dibuka dulu aja ya Mbak. Diongkor, ukurannya cukup nggak sama Mbak? Ya teman-teman bajunya ini
baju koko mbak, bisa dipakai lebaran, bisa dipakai sholat jumat ya. Cukup ya teman-teman. Yaudah mbak, dimasukin kresek lagi aja ya. Mbak seneng gak mbak dapat bantuan dari teman-teman? Senang sekali. Ya udah mbak, hujannya tambah lebat mbak. Hujan lagi teman-teman, lebat. Mbak, saya mau pamit dulu nggih. Hati-hati kalau pulang. Ya Allah, hujan lagi. Salam. Nggih. Sama-sama nggih mbak. Nggih pun mbak pulang. Waktunya deh, saya mau pulang dulu. Nggih mbak, sampai salam buat apa putrinya mbak di rumah nggih. Hujan lagi lebat, aku mau pamit dulu. Amanahnya sudah aku serahkan. Oh ya Allah, hujan lagi. Oke teman-teman, aku mau pamit dulu. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Langsung deh. Tahunya saya bawa.